Garalis diciptakan saat Tuhan sedang bersembuh. Bandung mojangnya Garalis diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Rakit-rakit ke Bengkulu, Pantalu sudah ke Bengkulu, kenapa kamu masih sendirian? Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Tad? Karawang. Nah aja kah dia? Mohon. Lempang? Juara, mules bitis. Sok kumamang di Karawang. Oh nanya Tad, lebih baik nikah dulu apa ngebahagiain orang tua dulu gitu ta? Oh sederhana, nah. Deet tapi ngepret. Ya. Itu aja. Tas gitu wae. Ponok-ponok tuh. Di Karawang kadon rek nanya eta. Siap mang, keren. Ini choice yang berat. Terlebih seorang laki-laki yang bertanggung jawab, maka kalau perempuan punya laki-laki dekat sama ibunya, bersyukur. Itu adalah jalan ridho Allah berpihak. Ini keren banget, karena kelihatan mukanya muka berbakti, ya. Kalau itu muka berbukti, berbubuk roti gitu. Pilihan mana dulu, menikah dulu atau ngebahagiain orang tua dulu? Kalau saya anjurkan menikah dulu, biar orang tua dibahagiaannya. Dibahagiainnya berdua dengan istri kita. Ya, ketika kita kerja, istri kita, kita titipkan orang tua kita kepadanya. Karena mertua adalah orang tua. Kalau bisa dan udah ada pasangannya, menikahlah. Karena ibu pun selalu menangis ketika anaknya dilahirkan, menangis. Ketika sakit, menangis. Ketika belum sekolah, menangis. Sudah sekolah, menangis. Sian teka biayaan, sian teka kuliahkan, sian te menang gawe, nges kuliah, nges menang gawe ceri kene si mamah teh sieun teu menang jodoh geus menang jodoh nganyuk ngahutang ngawinkeun urang pun mamah masih meningis setelah kita menikah mendengar rumah tangganya konflik. Jadi ibu berharap anaknya bahagia. Jadi membahagiakan orang tua mah sederhana, perlihatkan bahwa kita bahagia. Karena banyak anak yang sepertinya membahagiakan orang tua tapi orang tua tidak bahagia karena anaknya kelihatan gitu sendiri, tidak berteman, belum ada pasangan, itu malah bikin nangis orang tua. Sampai ada beberapa orang yang curhat tadi juga di pertanyaan, Ustadz, pang nyarikan si mama udah kesel nyuruh aku nyari jodoh aja, cuman yang persoalannya seperti ini, jomblo tiba lah Ustadz bisa bantu. Berarti orang tua berharap anaknya bahagia ya. Nu ulah menjadi armada. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu, itu berbohong kan ngadituna. Nya ulah ngebohong, bahagiakan diri dengan cara mendapatkan ridho orang tua, minta izin dulu. Ma boleh gak aku menikah? Mun mamahnya keberatan, pending aja dulu. Sampai mamah ridho. Sederhana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu, asli dari Bandung. Sebenarnya siapa? Ratu. Ratu. Insya Allah disini ada raja ya. Asik. Pet. Maksudnya raja itu lagi di kursi gitu kan. Silakan Teh Ratu. Ustadz, sebenarnya mau nanya dari luar tema ya? Nggak apa-apa di luar tema, dari luar tema, yang penting dari dalam hati. Sok Rat, bro. Kan Ratu. Saya mau nanya, sebenarnya cara ta'aruf yang betul itu seperti apa? Itu aja. Terus kalau misalnya Ikhwannya sudah mengajak cepat, tapi sayanya masih ragu, itu gimana ya baiknya Pak? Satu kata untuk dua pertanyaan. Cie. Ayak ini. Udah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Soalnya ingat dengar Ratu teh, sok ingat lagu Ada Ben.
jadikan aku rajamu. Ya, teteh ningannya. Nu apa lagu eta geus kolot. Gimana cara ta'aruf yang benar? Tak kenal maka ta'aruf. Pajauh umum tewawuh, panggang umum terang, mau bogor mun teu anu, mau cinta mun teu lama, mau dede mun teu deukeut, jamaah oh jamaah. Witing tresno jalanan soko kuliner. Jadi kita dekat karena sering makan bareng. Ya ta'aruf mah kitu weh. Mas Muk, siapa namamu? Jawab, enggeus. Terus rek naon deui? Ta'aruf kan kenalan. Ya, seperti kampus kan ada masa ta'aruf, kenalan. Cara ta'aruf yang benar nyatanya, siapa namamu? Tempat tanggal lahir, gaji pokok, nomor induk pekerja, tanggal lahir, tanggal wafat, tanyakeun sing detail. Maksudnya mungkin ta'aruf untuk kejenjang berikutnya. Kalau kata Rasul, dekati ibunya, tanya orang tuanya. Tuh. Lalu yang kedua, bagaimana kalau laki-laki udah ngebet? Dan memang seharusnya seperti itu. Pernikahan itu hal yang harus segerakan. Ada beberapa hal yang harus segerakan. Waktu sholat, cepat kerjakan. Maksiat, cepat tobat. Punya utang, cepat bayar. Ketika ada pasangan, cepat menikah. Nunggu apa lagi? Mobil tabrakan kentobna ke jero menjelma lila-lila tabrakan kentobna keluar awak ketok magicna. Maka katakan nikahi aku atau tinggalkan, tidak cukup sering menyatakan tanpa menyatukan, buru. Nah tapi sayangnya Ustaz ragu, kalau ragu tinggalkan, kata Nabi dak mayuri buka ilama layuri buka, apalagi kalau nggak ada chemistry, nggak ada feel, udah tinggalkan ya. Daripada menyiksa, menggantung-gantung harapan. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Rekituai hirup teh, meyakin kuota terjelas. Nges papai. Mun nges nganyatakan ke si teh ratu. Si teh ratu naragu. Papai, tangan ratu nu lain. Minimal menang-menang ratu Roro Kidul. Roro Kidul embungan. Roro Kaler datangan. Roro Kaler nolak. Roro Wetan datangan. Pastilah 100 batu kita lempar adalah yang kena. Ini masalahnya kebalik, cowoknya udah ngebet, ceweknya nggak mau, reki gituan wae. Terus nyari yang kayak gimana? Yang perfect nggak ada, barangnya habis. Hayang nu menang jiga Rasulullah kalakuana nges jiga Khadijah can henteung. Apa yang menjadi pasangan kita teh eta teh pamere Allah. Enggak ada yang sempurna. Khalaqaz zakara wal unsa waja'ala bainakuma tabi'atan sata fadalla ba'dahu ma la ba'din bitaqwa. Bisa sempurna perbedaan itu karena ketakwaan. Enggak ada yang perfect. Ngan jodoh mah sok sawajah. Nya. Jodoh mah sok sawajah. Cek hitungan psikologi. Nya irungna sarua. Nya teh. Sarua malika handap. Baik menang jodoh irungna mali kaluhur. Nah, nah nu ditanganku teh ratu nu kumaha? Sok milih keceng ti luhur tah mempeng lepang sang. Tah ya Allah nu seurina ngagatak ya Allah. Bejakeun ke di sapertiga malam tikung. Tah Allah cek teh ratu teh dina sujudna. Ya Allah tah nu seurina ngagatak ya Allah tah degungkeun. Ayeuna Bandung keur memasyarakatkan degung karena kota budaya kan. Di Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Dinas Budaya dan Pariwisata sedang memasyarakatkan degung dan mendegungkan masyarakat. Ya, cepat didoain. Yang jadi keragu-raguannya, apakah yang tahu hanya dia saja? Jadi tinggalkan yang meragukanmu, datangi yang lebih pasti. Faktornya apapun termasuk belum siap, ya udah. Tapi jangan beri harapan kepada orang lain itu.